Presiden Indonesia dan Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf masuk dalam daftar Muslim paling berpengaruh di dunia 2023. Sejumlah individu yang masuk dalam daftar ini telah diakui kontribusinya dalam satu tahun terakhir atau selama masa hidup mereka. Jokowi berada di posisi ke-13, sementara Yahya Kholil Stakuf berada di peringkat ke-19. Dilansir dari publikasi The World 500 Most Influential Muslim 2023, Senin 31 Oktober 2022, Presiden Jokowi berada satu tingkat di bawah ulama asal Arab Saudi, Sheikh Salman Al Ouda, yang menduduki peringkat ke-12. Ulasan yang ditulis dalam majalah itu adalah latar belakang Presiden Jokowi sebelum dan setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi menduduki peringkat ke-9 di kategori pemimpin dan politisi. Selain Presiden Jokowi, Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf merupakan yang menduduki peringkat ke-19. Daftar top tokoh muslim berpengaruh tersebut dikelompokkan menjadi sejumlah kategori. Adapun kategori itu di antaranya pemimpin dan politisi, ulama dan akademis, tokoh media, ilmuwan, atlet, serta selebritas.